baik, perkenalkan kami dari tim Migrasi Line. Alhamdulillah telah berhasil menang pada dua kategori. Yang pertama adalah Innovation Your Way dan yang kedua adalah Idea Generation. Baik Kak, menurut kami katanya itu adalah sebuah ajang di mana kita ditantang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dimulai dari mencari masalah, memvalidasi masalah, hingga mendeliver ide kita melalui suatu produk yang kita berikan kepada juri. Untuk kesanan-pesanan sendiri itu kerasanya sih sebenarnya lebih di teamworknya ya. Nah, kita kan tahu nih, untuk fokus hackathon itu sendiri itu tuh sprint dan kita harus cepat gitu untuk mengerjakan suatu. Nah, di sini tuh diuji banget yang namanya teamwork kita, gimana kita ngebagi tugas, caranya gimana kita tuh bisa maksimalin gitu untuk hasil produk yang akan kita buat. Dan juga kita harus tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh user-user yang tadi udah disebutkan di problem statement-nya. Nah, secara overall sih untuk migrasi lain sendiri, teamwork-nya kita udah ngebagiin dengan role masing-masing ya. Jadi kita tuh punya UI UX designer, kita ada yang ngurus juga di bagian business analis, terus juga kita ada yang nge-handle di bagian data analis, dan juga di sini ada project manager-nya juga yaitu Kak Bima nih di sini. Ada perasaan gak nyangka juga di mana kita bisa nge-deliver sebuah produk dengan sangat cepat, mungkin dalam waktu sehari, lalu mempresentasikannya di hadapan dewan juri. Nah, kita juga gak nyangka bisa ada di posisi sekarang ini, melihat kerja keras kita, mungkin ini terbayarkan. Oke, mungkin untuk kedepannya, untuk acara seperti ini, kalau bisa lebih sering lagi gitu. Jangan cuma, mungkin hanya jangan cuma satu kali satu tahun, tapi kalau bisa setahun bisa dua kali lah gitu. Karena ini tuh acara yang emang benar-benar bermanfaat banget buat khususnya buat anak muda gitu, agar mereka bisa berinovasi dan terus menciptakan kreativitas produk-produk yang baru, seperti itu. Sekian dari kami. Connect, Learn, Innovate!